dibuang sama pelukar, guys. Santar dia. Nah, ini speaker yang saya taruh di sini. Speakernya. Di sini dia tadi. Oh, itu dia, teman. Alhamdulillah ya Allah, poin. Ini dia, teman. Poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat sore teman-teman. Di video kali ini seperti biasa ya, kita hunting lagi mencari ayam hutan teman-teman. Dan ini sudah saya sudah sampai di lokasi kami berdua ya. Di teman saya ada di pinggir jalan sana memantau sambil mendengarkan suara ayam kokok. Dan ini cuaca sedikit agak mendung teman-teman, dan baru sekitar jam 3 sore. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, saya ucapkan kepada teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar, diberi kesehatan, kemudian dipanjangkan umurnya dan dilancarkan segala sesuatunya. Oke teman-teman, kami sudah sampai di lokasi dan tadi sedikit agak gerimis cuacanya, jadi kami sering berteduh di pinggir jalan tadi. Mudah-mudahan nanti dapat poin teman-teman ya, dan mohon maaf kepada pengikut channel ini
kalau minggu-minggu ini atau bulan ini jarang sekali mengupload video karena kesibukan teman-teman, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Oke, moga-moga nanti dapat poin ya, ikuti terus petualangan kami hari ini. Mudah-mudahan sangat seru untuk menghibur teman-teman semua. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan komen ya. Dan tinggalkan jejak komen untuk saling bersilaturahmi ya kepada channel ini. Pasti akan kami kunjungi kembali. Oke, selamat menyaksikan. Moga-moga seru, mantap. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lokasi. Dan baru masuk ini sudah menemukan ini apa namanya, bekas jejak-jejak ayam hutannya nih. Tuh, banyak sekali teman-teman jejak ayam hutannya. Ini kayaknya baru ditinggalkan teman-teman. Ayo kita cari, kita masuk ke dalamnya. Tadi ada sudah berkokok, mudah-mudahan nanti mau berkokok lagi, ataupun saya pancing pakai speaker nanti teman-teman. Itu kawan saya sudah duluan di depan. Oke, saksikan terus ya. Moga-moga nanti dapat poin. Dan petualangan kali ini sangat seru teman-teman. Oke, saksikan terus. Mantap. Oke teman-teman, saya coba pasang speaker di sana, di apa namanya, kelapa sawit sana teman-teman, di kelapa sawit yang agak kering itu. Tadi ada suara kokok di sana teman-teman. Saya coba pancing pakai speaker ya. Nah, di sana speaker saya teman-teman, di atas ini tadi, gak kelihatan dari sini ya. Oke, dari sini saya tadi nanti nembak ya. Mudah-mudahan nanti apa namanya, ayam hutannya mau keluar dari persembunyian teman-teman. Kan tadi sudah ada suara berkokok di dalam sana. Saya coba pancing ya. Oke, saksikan terus teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti dapat poin. Tadi saya juga melihat pas masuk di lahan ini banyak sekali apa jejak-jejaknya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Alhamdulillah poin. Tarik sana tadi dia. Nah, ini speaker yang saya taruh di sini. Speakernya. Di sini dia tadi. Oh, itu dia, teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, poin. Ini dia, teman-teman. Poin. Oke, alhamdulillah poin ya. Kita ambil. Oh, poin juga teman-teman akhirnya setelah bersusah payah masuk ke dalam apa ini. Dan ini tadi speaker saya, teman-teman. Di sini. Oke, alhamdulillah poin ya. Masih apa nih teman? Masih muda kayaknya ini. Oke, kita lanjut cari yang lain ya. Karena waktu juga belum cukup sore, belum sore. Jadi masih ada waktu untuk mencari ayam yang lain ataupun buruan yang lain. Oke, saksikan terus teman-teman. Mudah-mudahan nanti dapat poin juga, dapat poin tambahan. Oke.
saksikan terus, mantap. Oke guys, sudah poin 1 guys, ayam hutan dan tekukurnya 2 guys. Itu dia di sana guys. Dan waktu masih siang, nanti kita akan coba cari lagi di lahan tengah-tengah lahan lagi guys. Kami berdua ya bersama kawan tuh di sana. Sambil mengoncek tas dia mau mengambil es krim apa-apa itu, Lord. Mantap. Oke teman-teman, waktu sudah sore, dapat 1 poin teman-teman. Tadi mencoba mencari lagi ayam hutannya tapi nggak dapat, nggak ketemu, nggak ada tanda-tanda juga. Dan ini sudah menjelang maghrib, jadi kami sudah dulu teman-teman ya. Alhamdulillah ini dapat poin ayam hutannya sama kukur dan ruak-ruak. Ini dia. Tapi ruak-ruak dan kukuran tadi tidak masuk dalam kamera. Oke, mohon maaf ya sebelumnya kalau videonya kurang seru seperti biasanya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Semoga-moga dilimpahkan rezekinya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.